Seki melanjutkan permainannya. Dia menarik benang itu dengan hati-hati, tapi temannya bergerak lagi. Kini gerakannya sangat brutal. Boneka terpontang-panting, semua jadi sangat cemas. Temannya pun berhenti bergerak. Seki kembali menarik benang itu sangat serius. Boneka mendaki dengan selamat dan sampai ke puncak. Tak lama kemudian sebuah bendera Jepang muncul. Hal itu menandakan boneka itu berhasil mencapai puncak. Yokoi dan Seki sangat bahagia melihat keberhasilan si boneka. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kali ini temannya bergerak lagi dengan sangat brutal banget. Karena saking kencang gerakannya, boneka itu sampai terpental keluar jendela. Boneka itu pun terjun bebas ke tanah. Yokoi jadi sedih dan merasakan apa yang boneka itu rasakan karena pacarnya terjatuh dari jendela. Diam-diam Seki menarik lagi benang itu pelan-pelan. Ternyata boneka itu berhasil selamat. Yokoi sangat bahagia. Mereka pun bisa bersama lagi.